Audio Jungle. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, acara pemusnahan barang bukti ini adalah acara rutin yang mana kegiatan ini memang sudah diamanatkan dan digariskan di dalam dokumen anggaran kita, dalam DIPA kita. Kita harus melaksanakan ini, dan ini sebagai wujud keterbukaan. Apa yang kita musnahkan adalah hasil dari kerjasama kita semuanya dengan baik penyidik maupun kepada majelis hakim. Inilah hasil produk yang kita hasilkan, yang diawali dari produknya Pak Kapolres, kemudian kita lanjutkan untuk kita sidangkan di pengadilan, akhirnya diberikanlah putusan oleh pengadilan. Barang bukti yang akan kita musnahkan adalah barang bukti yang keseluruhannya berasal atau bersumber dari tindak pidana umum yang telah memiliki kuatan hukum tetap atau ingkrah. Dan seperti yang Pak Kajari bilang, memang barang bukti ini dominan atau paling banyak itu adalah perkara dari perkara narkotika. Pada hari ini, Kamis, tanggal 26 bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Kejaksaan Negeri Sambas. Nomor urut perkara 1 berdasarkan putusan pengadilan negeri Sambas nomor 24 /Pitsus/2021 tanggal 23 Februari 2021, surat perintah pelaksanaan negeri Sambas tanggal 2 Maret 2021 nomor print /Datar 71/O.1.17/NZ.3/03/2021 memintakan barang bukti berupa 1 rokok merek Sampurna yang berisikan 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 buah tabung kaca, 1 unit handphone merek Huawei. Kemudian nomor urut perkara 48 berdasarkan putusan pengadilan negeri Sambas nomor 74/Pitsus/2021 PN Sambas tanggal 21 Juli 2021, surat perintah Kepala Kejaksaan Sambas nomor print 171/O.1.17/NZ3/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021 atas nama terdakwa Edi Yanto anak dari Sung Chin Chang yang amar putusannya memerintahkan barang bukti berupa 1 buah dompet warna hitam, 1 unit handphone merek Nokia warna merah, 1 buah tas ransel merek Polo warna hitam, 1 bungkus plastik bening yang bertuliskan AAA yang berisikan kristal putih diduga narkotika sabu, 1 bungkus plastik warna hijau yang bertuliskan guanyang yang berisikan kristal putih yang juga diduga sabu. Barang bukti dimaksud akan dilakukan pemusnahan dengan cara dilarutkan di dalam air dan atau dibakar dan atau dihancurkan atau dibuang sehingga tidak dapat dipergunakan kembali. Demikian pembacaan berita acara pelaksanaan pemusnahan barang bukti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih.